Hi guys, bersama saya Sufian daripada Takong Racing. Hari ini kita akan ceritakan tentang color baru Ego Gear dan perbezaan antara Ego Gear dan juga Avantis. Dulu Ego Avantis laku, Ego Gear kurang jalan lah sebab orang cakap macam makcik-makcik design tak cantik. So hari ini kita tunjuk design baru Ego Gear. Okay, pembaharuan yang dilakukan oleh Yamaha untuk Ego Gear kali ini. Depan ni dah tak kosong, dia ada emblem gear di sini. Atas ni ada Yamaha stripe. Color yang baru, dia datang dengan 3 color guys. Biru turquoise, kuning dan juga hijau lumut matte. So untuk varian baru ni, color lebih segar, lebih muda, lebih modern dan tak jemulah mata kita nak memandang. So apa lagi anak-anak muda? Dulu kata macam orang tua, sekarang ada yang praktikal yang lebih baik dengan color yang menarik di mata. Sila tempah motor Ego Gear terbaru anda di Takong Racing. Boleh WhatsApp 011-1515-0198. Sekarang pilihan di tangan anda, nak lebih sporty atau nak lebih funky dengan praktikal yang banyak. Contoh perbezaan Avantis dan juga Ego Gear. Enjin yang sama, rupa bentuk yang berbeza. Kapasiti enjin dan kapasiti tangki minyak yang sama. Cuma perbezaan ketara dia, yang ini kita ada idle start and stop dan juga kita ada pengecas bateri untuk handphone. Contoh kalaulah abang-abang nak jalan ke kakak-kakak nak jalan mana-mana, cocok je handphone tu dekat situ, buka Google Map. Boleh beli phone holder, letak practical. Yang ini rupa memang sporty, menawan. Dari dulu sampai sekarang memang orang akan cari motor ni. So sekarang kita balancekan, awak nak sporty, awak nak yang funky dan praktikal yang bagus. So macam mana tempah sekarang motor Ego Gear dan Ego Avantis anda dengan kami? Sila WhatsApp sekarang.